Hai, aku Hanifa. Beberapa dari kalian mungkin kenal aku dari Instagram atau TikTok. Udah banyak yang request book self tour dari tahun lalu. Makasih lo udah setia menunggu aku buat bikin video ini. Sebelum mulai, aku mau infokan ini gak termasuk sirah Harry Potter. Aku buat terpisah sekalian nunjukin koleksi semua merch Harry Potter aku. Aku juga mau jawab dulu pertanyaan yang sering banget ditanyain. Berapa banyak buku yang aku punya? Di rak ini ada 349 buku, sisanya di rak lain. Bukunya bahasa apa? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris ada tapi sedikit. Genre bukunya apa? Kebanyakan fantasi, soalnya itu genre favorit aku. Raknya beli di mana? Di IKEA, namanya Billy Bookcase dan Gatsby Bookcase. Koleksi buku sejak kapan? Sekitar 10 tahun lalu, sejak SMP udah nyisihin uang jajan buat beli buku. Kalau ada pertanyaan lain, komen aja ya. Tolong dimaklumi kalau ada salah pengucapan judul dan nama penulis. Semoga ada buku yang menarik hati kalian. Yang pertama ada Career of Evil, judul bahasa Indonesianya tuh Titian Kejahatan. Ini adalah buku ketiga dari seri Cormoran Strike. Kalau misalkan kalian suka cerita detektif gitu, aku sangat merekomendasikan kalian series ini. Ada Heartless karya Marissa Meyer, ini tuh penulis dari The Lunar Chronicles. Golden karyanya Jesse Kirby. Lanjut lagi ada The Recorders Trilogy karya Brandon Sanderson. Ini juga salah satu penulis favorit aku. Midnight Sun karyanya Stephanie Meyer, ini tuh Twilight tapi dari sudut pandangnya si Edward. Cinder dan Scarlet tuh buku pertama dan kedua dari series The Lunar Chronicles. Series ini tuh genrenya fantasi, dia storytelling dari fairy tale gitu, yang kayak yang Cinder tuh dari Cinderella, terus yang Scarlet tuh dari si kerudung merah. Nah, yang ketiga sama keempatnya juga kayak gitu. Jadi aku benar-benar rekomendasi sih, ini juga series favorit aku. Jujur ya, aku beli novel ini tuh gara-gara salah satu penulisnya Neil Gaiman, yang mana itu tuh salah satu penulis favorit aku. Mitologi Nordik juga karyanya Neil Gaiman. 13 Reasons Why. Aku suka novel ini gara-gara nonton filmnya di Netflix. Terus aku beli yang versi ini karena lihat deh ada di dalam isinya. Ada ini gitu tuh. Ini tuh buku pertamanya dari seri Chronicles of Ancient Darkness, judulnya Wolf Brother. Genre buku ini tuh fantasi middle grade. Aku benar-benar suka juga series ini. Cuman ini tuh kan terbitan lama, jadi kalau misalkan kalian cari bakalan susah sih. Ini aku beli di obrolan gitu dulu banget, harganya 10.000 kalau nggak salah. Aku udah lupa lagi buku ini tuh ceritanya tentang apa. Yang pasti kayaknya tentang harta karun Raja Sulaiman ya. Kenapa aku beli buku ini? Dulu tuh aku terobsesi untuk mengumpulkan buku-buku yang masuk list buku yang wajib dibaca sekali seumur hidup gitu loh. How to Train Your Dragon. Mungkin di antara kalian udah ada yang pernah nonton filmnya. Sumpah demi apapun, aku tuh suka banget Beyonders. Ini tuh trilogi gitu, ini buku pertamanya. Ada Kinsale karyanya Catherine Applegate, lain edisi ilustrasinya. Ini karya Neil Gaiman juga. Dracula karyanya Bram Stoker. Aku belum selesai baca buku ini. Bristol Art karyanya Christopher Polanyi, itu buku ketiga dari series Inheritance Cycle. Mungkin kalian lebih kenal buku pertamanya yaitu Eragon. Kalau misalkan kalian suka series fantasi kayak tipe-tipe Harry Potter, Narnia, Lord of the Rings, bakalan cocok banget. The House karyanya Stephenie Meyer. Aku belum baca novel ini tapi aku udah nonton filmnya. Buku duologi fantasi yang wajib banget kalian baca. The Caraval karyanya Stephanie Garber. Ini buku pertamanya. Totalnya ada 3 buku dan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia semuanya. Ini yang bagusnya tuh ada hidden covernya gitu. Aku liatin ya. Aku dapetnya yang jam gini. Terus kalau nggak salah ada yang bunga dan ada yang apalagi gitu. Aku nggak inget. Series ini tuh ada 5 buku. Ini urutannya dari kiri ke kanan. Nah kalau ini Vampire Academy series. Ini tuh ada 5 buku kalau nggak salah. Cuma yang diterjemahkan itu sampai buku 4 saja.
Ini urutannya dari kiri ke kanan. Selanjutnya ada buku karya Philip Pullman, judulnya Putris Membuat Kembang Api. Ini novelnya tuh tipis. Ini tuh novel Jepang karya Minato Kanae, judulnya Ferris Wheel at Night. Jadi yang aku punya ini tuh yang versi advance reader copy. Jadi aku dapat duluan dari penerbit untuk aku review dan baca. Nanti juga aku bakal tunjukin versi yang udah ada covernya. Termalian series novel fantasi karya penulis lokal. Ini ada 4 buku, tapi kalau nggak salah dia tuh kayak ada spin-off gitu-gitunya deh. Covernya cakep banget. Ini yang aku punya edisi box setnya. Aku tunjukin ya. Narnia adalah salah satu koleksi buku yang selalu aku bangga-banggakan karena buku ini tuh udah susah banget dicari, tapi kalau nggak salah bakalan segera dicetak ulang. Totalnya ada 7 buku, ini urutannya dari kiri ke kanan. Terus yang aku punya juga edisi box setnya. Ini dia box setnya. Katanya filmnya juga bakalan diadaptasi, dilanjutin gitu sama Netflix nggak sih? Tapi belum ada kabar lagi sampai sekarang. Nah ini urutan bukunya. The Silence of the Lambs, ini tuh novel keduanya dari Hannibal Lecter series. Aku cuman punya buku keduanya aja. Dulu tuh ada box setnya, cuman aku gak sempet koleksi gitu. Terus sekarang kalau mau nyari juga agak susah sih. Agak nyesel dulu kenapa gak beli. Triloginya The Maze Runner, buku ini buku pertama dan keduanya. Buku ketiganya karena beda warna jadi ya terpisah. Nah kalau ini tuh akar tapi edisi lama gitu. Jadi sebelum aku punya yang box setnya itu, aku ngumpulin yang satuannya gitu. Terus karena aku belinya bekas, dapat tanda tangannya. Ada tanda tangannya gitu tuh. Ada novel Neil Gaiman lagi, judulnya Neverwhere. Ada Frankenstein, karyanya Mary Shelley. Ada buku keempatnya, seri Laskar Pelangi, Maria Rumah Karpov, karyanya Andrea Hirata. Ada Catching Fire, buku keduanya The Hunger Games series, karyanya Suzanne Collins. Seri selanjutnya yaitu The Spiderwick Chronicles, bukunya ada 5 dan tipis-tipis gitu. Ini juga aku punyanya yang edisi box setnya. Ada Heavenly karyanya Priska Primasari. Ini novel fantasi romance karya penulis lokal. Kalian mungkin udah pernah dengar sebelumnya Priska Primasari. Covernya cantik banget. Red Rising Trilogy, ini urutannya dari kiri ke kanan. Lockwood and Soul series, ini juga salah satu novel series favorit aku. Ini bukunya ada 5, urutannya dari kiri ke kanan. Ini tuh novelnya agak serem gitu. Terus covernya juga agak serem. Aku liatin ya. Sumpah kalau aku ngerekam ini tuh malam-malam, terus aku jadi parno gitu nih. Ada Artemis Fowl series, jumlahnya ada 8. Ini yang buku 1-4 yang dijajarin, terus yang ditumpuk itu buku ke-5 sampai ke-8. Ini aku tunjukin ya covernya. Ini yang ke-5. Ini yang ke-6. Ini yang ke-7, ini lagi aku baca. Ini yang ke-8. Ada The Hunger Games series, buku pertamanya dan yang ke-3. Terus aku baru nyadar buku keduanya ternyata juga warna hitam. Harusnya aku bisa kumpulin mereka bertiga bersama gitu. Ini tuh buku-buku karya penulis Akio Shirikako. Ini tuh buku-buku karya penulis Jepang namanya Akio Shirikako. Kalau misalkan kalian suka novel pembunuhan dengan plot twist gitu, aku amat sangat merekomendasikan kalian untuk membaca ini. Kita lihat juga ya cover-cover buku yang lainnya.
Chill Thief karyanya Brom. Aku belum baca novel ini, tapi katanya sih seru. Ada Coraline lagi karyanya Neil Gaiman. Nah, ini tuh yang versi novelnya. Ulysses More series, ini buku yang ke-6-nya. Totalnya yang udah diterbitkan dalam bahasa Indonesia itu udah ada 9 buku. Buku Petualangan Ajaib Edward Cullen ini tuh pernah muncul di drama Korea judulnya My Love From the Start. Si tokoh utamanya yang Do Min Joon, yang si alien itu, dia baca buku ini. Sang Putri dan Sang Pemintal karyanya Neil Gaiman lagi. Ini buku ke-5 dari series Cormoran Strike. Judulnya Kecamuk Darah kalau bahasa Indonesianya. Terus ini tebal banget, jadi si series ini tuh semakin sini semakin tebal, tapi semakin tebal juga semakin seru. Nah, ini tuh Ferris Wheel of Night itu yang sebelumnya nggak ada covernya, The Legend of Greg. Ini tuh novel fantasi middle grade. Ada buku ke-5-nya Percy Jackson, yaitu Last Olympian. Buku ke-4 dari series The Lunar Chronicles. Kalian kan sebelumnya udah lihat buku ke-1, ke-2. Ya, ini yang buku ke-4 judulnya tuh Winter. The Girl Who Drowned the Moon karyanya Kelly Barnhill. Di series Supernova karyanya Dee Lestari, ini yang buku pertamanya. Kesatria Putri dan Bintang Jatuh, Wrinkle in Time. Ini bukunya kalau nggak salah ada buku lainnya deh. Norwegian Wood karyanya Haruki Murakami. Kalau misalkan kalian mau coba baca karya novel dari penulis ini, aku sarankan bacanya yang Norwegian Wood dulu aja. The Queen of the Tierling karyanya Erika Johansson. Ini buku pertamanya, total ada 3 buku. The School for Good and Evil, aku suka banget series ini. Ini buku ketiganya yang udah diterbitkan, ada 4 buku, tapi aku cuma baru punya sampai buku ketiga. The Ballad of Songbird and Snakes karyanya Suzanne Collins. Jadi ini tuh prequelnya dari The Hunger Games series, menceritakan awal mula terbentuknya The Hunger Games tuh gimana sih. Guardians of Gehul, ini buku pertamanya, ada beberapa buku, cuma aku lupa lagi ada berapa buku totalnya. The Necromancer, buku ke-4 dari The Secret of Immortal, Nicholas Flamel. Buku ini tuh udah langka sih, series Nicholas Flamel udah langka semua bukunya, apalagi yang ketiga, susah banget dicari. Klub Dalam Sualayan karyanya Abi Ardianda. Ini masuk ke salah satu novel terbaik yang aku baca tahun kemarin. Novel Roseblood ini tuh aku punya yang eksklusif gitu kan. Terus ini warnanya, tulisannya merah. Dan ini tuh retellingnya A Phantom of the Opera. The Forbidden Wish, nah kalau yang ini retellingnya Aladdin. Gajah Sang Penyihir karyanya Kat Camillo. Ini tuh buku pertama dari sebuah series gitu yang diterjemahkan di Indonesia tuh ada 3 buku. Akhirnya ya ada buku puisi juga. Ini buku puisi judulnya Tidak Ada Minyak Hari Ini karyanya M.A. Mansur. Eden Sor, novel ketiganya dari tetralogi Laskar Pelangi. Magic ini buku pertamanya dari series Septimus Heap. Totalnya ada 7 buku. Terus kalau misalnya kalian mau nyari series ini udah susah. Ini buku keduanya yang tadi itu, Guardians of Gehul. Pudarnya Pesona Cleopatra, ini novel karya Habibur Rahman Al-Sirazi yang menulis ayat-ayat cinta. Ini bisa dibilang salah satu novel tergila yang aku baca. Tebalnya itu 200 halaman dan aku beneran gak bisa berhenti nonstop sampai buku ini selesai dibaca. Taiko karyanya Eiji Yoshikawa. Jujur aku belum baca novel ini karena tebal banget. Aku beli novel ini tuh karena harganya murah, cuma dapat 20.000. Eragon Christopher Paolini. Ini buku ketiga dari trilogi Inherit. Aku suka banget trilogi ini, seru parah. New Moon karya Stephenie Meyer, ini lanjutannya Twilight. Itu buku kedua dari sebuah duologi yang judul pertamanya The World and the Dawn. Genrenya tuh novel fantasi romance gitu, dan ini retellingnya kisah 1001 malam. Ini novel fantasi middle grade standalone. Alcatraz series karyanya Brandon Sanderson, ini buku pertamanya. Total buku yang sudah diterjemahkan itu ada sampai buku ke-5. The Bliss Bakery series, tadinya buku ini tuh cuma trilogi, tapi ternyata sama penulisnya dilanjut terus. Sekarang udah diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia sampai buku ke-7. Kalau aku cek di Goodreads sih bakal sampai buku ke-9. Jadi kita tungguin aja sisa dua buku lagi untuk diterjemahkan. Selain covernya yang cantik, buku ini tuh pinggirannya warna biru, cakep gitu.
buku kedua dari seri The School for Good and Evil, judulnya yang ini Dunia Tanpa Pangeran. Ada novel Neil Gaiman lagi, judulnya Samudra di Ujung Jalan Setapak. Buku pertama dari Divergent Trilogy, judul buku pertamanya ya Divergent. Dulu aku bucin banget sama si Four. Night Books, ini udah diadaptasi jadi film sama Netflix. Seruak, karyanya Vinka Kalista, penulis Indonesia. Ini aku juga dapat tanda tangannya waktu itu. Tahta dan Prahara, itu judul bahasa Indonesianya. Ini buku kedua dari trilogi Shadow and Bone. Penulisnya masih sama dengan penulis Six of Crow Duology. Underwater ini novel yang mengangkat isu mental health. Ghost Hunter ini merupakan buku terakhir dari series Chronicle of Ancient Darkness. Ini lanjutannya How to Train Your Dragon. Yang kedua judulnya How to Be a Pirate. Ini buku ketiga dari Alcatraz series. Dari lanjutannya Divergent series. Nih, pokoknya ih benci banget sama novel ini. Kenapa sih harus ada buku ini? Siren, ini tuh buku kelima dari Septimus Sip series, pertama dari Cormoran Strike series. The Lost Hero tuh buku pertama dari series The Heroes of Olympus, karyanya Rick Riordan. The Moon That Embraces the Sun, karyanya Jung Eun-gol. Ini ada drakornya yang mainnya Kim So Hyun. 50 Cerita Ajaib, ini tuh dongeng untuk anak-anak, jadi di dalamnya juga penuh dengan ilustrasi. The Lord of the Rings Trilogy, karyanya J.R.R. Tolkien. Ini edisi bahasa Indonesia yang cover lama. The Golden Compass, karyanya Philip Pullman. Ini buku pertama dari triloginya. Four, karyanya Veronica Roth, bagian dari Divergence. To Kill a Kingdom, ini tuh retellingnya The Little Mermaid. How to Cheat a Dragon's Course, ini buku keempatnya dari How to Train Your Dragon. The Lightning Thief, ini buku pertama dari series Percy Jackson and Olympians, karyanya Rick Riordan. My Grandmother Asked Me to Tell You She's Sorry, karyanya Frederick Bateman. Spirit Walker, karyanya Michelle Pfeiffer. Ini buku kedua dari series Chronicle of Ancient Darkness. Me Before You, karyanya Jojo Moyes. Ini salah satu novel romance yang aku sukai. My Brilliant Life, novel Korea karyanya Kim Eran. Ini sudah difilmkan. Pulau Topeng dan Penjaga Batu, ini tuh buku ke-4 dan ke-5 Ulysses Moore series. A Wizard of Earthsea, buku pertama dari series Earthsea Cycle karyanya Ursula K. Le Guin. Buku Self-Improvement karyanya Mark Manson, ini belum selesai aku baca. Eva Evergreen Semi Magical Witch karyanya Julie Abbe. Alice di Negeri Ajaib karya Lewis Carroll. The Dragon Republic karya R.F. Kuang. Ini tuh buku kedua dari trilogi The Poppy War. Kastil Es dan Air Mancur yang Berdansa karya Priska Primasari. The Way I Used to Be karya Amber Smith. The Moon That Embraces the Sun, buku kedua karya Jung Eun-gol. End of the Island karyanya Lucy Maud. Ini buku ketiga dari series End of the Green Gables. Dan Angin Pun Berembus karyanya Hori Tatsuo. Kalau misalkan kalian tahu film Ghibli yang judulnya The Wind Rises, nah film Ghibli itu tuh ngambil alur dari novel ini. The Lives of Christopher Chan karyanya Diana Wynne Jones, ini bagian dari series The Worlds of Crestomancy. Crest, buku ketiga dari series The Lunar Chronicles karyanya Marissa Mayer. Ini retellingnya Rapunzel. The Graveyard Book karyanya Neil Gaiman. Kisah 1001 Malam yang disusun oleh Muhsin Mahdi. The School for Good and Evil karyanya Soman Chainani. Ini yang buku pertamanya. Cinder and Sparrow karyanya Stefan Bachman. The Sequel by Robert Galbraith, ini novel kedua dari series Cormoran Strike. The Death Cure karyanya James Dashner, buku ketiga dari seri Maze Runner. Special, ini buku ketiga dari serisnya Uglies. The Ward and the Dawn, ini buku pertama dari yang The Rose and the Dagger itu. Dongeng dan Cerita Grimm Bersaudara karyanya Jacob Grimm and Wilhelm Grimm. Eldest karya Christopher Paolini. Inherit, buku pertama dari Inherit Trilogy karyanya Cornelia Fang. Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan.
salah satu buku bestseller dan sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Ini yang edisi hardcovernya dan cantik sekali. Ini udah susah sih dicari. The Magician karya Michael Scott, ini buku kedua dari The Secrets of the Immortal Nicholas Palamo. Arlette Squall-nya Gone with the Wind karya Alexander Ripley. Semua Ikan di Langit karya Ziggy Cecia Zeovina Zabriski, buku kedua dan ketiga dari series Percy Jackson and Olympians karya Rick Riordan. Fire, buku ketujuh dari Septimus Heap series karyanya Angie Sage. Gone with the Wind karyanya Margaret Mitchell. The Invention of the Tearling karyanya Erika Johansson. Ini tuh buku keduanya yang dari The Queen of the Tearling. Seni Membangunkan Naga dari Laut karya penulis Indonesia Wisnu Suryaning Aji. Ini genrenya fantasi dan bukunya hardcover. Twilight karya Stephanie Meyer. The Cane Chronicles karyanya Rick Riordan. Ini urutannya dari kiri ke kanan. Elysian karyanya Veronica Roth. Ini buku ketiga dari triloginya Divergent. How to Kiss a Dragon Style, buku kelima dari series How to Train Your Dragon. The Magician of Caprona, ini buku lainnya dari series The Words of Crestomancy. Love Is, ini tuh ilustrasi gitu, buku ilustrasi gitu. Anansi Boys karya Neil Gaiman. The Dark Talent karyanya Brandon Sanderson, ini buku kelima dari Alcatraz series. The Trials of Apollo, buku ke-1, ke-2, dan ke-4. Buku ke-3 dan ke-5-nya mereka terpisah. Kau, Aku, dan Sepucuk Angpau Merah karyanya Terry Lie. The Poppy War, buku pertama dari The Poppy War Trilogy. Buku pertama dan ketiga trilogi Shadow and Bone. The Vortosaur, ini buku ketiga dari series The Earthsea Cycle. The Son of Neptune, ini buku kedua dari series The Heroes of Olympus karyanya Rick Riordan. Buku kedua series Alcatraz karya Brandon Sanderson. Physic, buku ketiga dari Septimus Heap series. The Subtle Knife, buku kedua dari trilogi The Golden Compass karyanya Billy Pullman. Pretis, buku kedua dari series Ugly's Love Is, ini buku pertamanya. Kalau yang sebelumnya tuh buku yang kedua, judulnya masih sama, cuman kayak beda isinya aja. Terus aku juga dapat tanda tangannya, dulu pernah ketemu penulisnya langsung. The Book of Lasting, karyanya John Connolly. Buku keempat Alcatraz series, karya Brandon Sanderson. The Tower of Nero, buku kelima dari The Trials of Apollo, karyanya Rick Riordan. Lelaki Terakhir Yang Menangis di Bumi, karya M.A. Anmansyur. Ki Kerala, karyanya Ashley Poston. Ini retellingnya Cinderella juga. The Sorceress, buku ketiga dari series The Secrets of the Immortal Nicholas Palamo. Ini buku yang paling susah dicari dibandingkan dengan yang lainnya. Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata. Aku udah baca novel ini berkali-kali. Witchwick, buku lainnya dari seri The Worlds of Crestomancy. Outbreaker, ini novel kelima dari series Chronicles of Ancient Darkness. Purple Eyes, karyanya Rizka Primasari. Breaking Dawn, buku terakhir dari series Twilight, karyanya Stephanie Meyer. Terakhir ada If We Kiss, karyanya Rachel Fyle. The Casual Vacancy, karyanya J.K. Rowling. Ini novelnya tentang politik. Aku butuh waktu sangat lama untuk menyelesaikan novel ini. Buku keempat dari Septimus Heap series. Jakarta Sebelum Pagi, karya Ziggy Cecia Zeovina Zabriski. Ini katanya novelnya udah susah banget dicari ya, dan kalau ada yang jual pun harganya mahal banget. Buku ketiga dari seri How to Train Your Dragon. Kas, karyanya Willem Elsot. Ada novel Ayat-Ayat Cinta, karyanya Habibur Rahman Al-Sirazi. Billing Henry David, karyanya Carl Armistead. The Tomes of Atuan, buku kedua dari series The Earthsea Cycle, karyanya Ursula K. Le Guin. The Leap, karyanya Jonathan Stroud. Wolf Hollow, karyanya Lauren Wolf. Ini novel middle grade, historical gitu. Aku suka novel ini, bahasa Inggris dan belum ada terjemahannya. Terus covernya juga cantik.
Ayat-Ayat Cinta Kedua karyanya Habibur Rahman El-Sirazi, The Warlock, ini buku kelima dari series The Secrets of the Immortal Nicholas Flamel, Nibiru dan Kesatria Atlantis karya Tassaro Gekka, aku belum baca novel ini, End of Avonlea, ini buku kedua dari seriesnya End of Green Gable, One karyanya Sarah Crossan, The Yearling karyanya Marjorie Kenan Rawlings, Pinocchio karyanya Carlo Collodi, Falling Leaves karyanya Adeline Yanma, The Rescue ini buku ketiga dari seriesnya Guardians of Gahol, Outcast ini buku keempat dari series Chronicle of Ancient Darkness, The Tale of the Sparrow karyanya Kat DiCamillo, ini juga udah ada filmnya, Beyonders Chasing the Prophecy karyanya Brandon Mall, ini buku ketiga dari trilogi Beyonders, The Blood of Olympus buku kelima dari series The Heroes of Olympus karyanya Rick Riordan, The Alchemist and the Angel karyanya Joanne Owen, The Battle of the Labyrinth ini buku keempat dari series Percy Jackson and Olympians karyanya Rick Riordan, buku keenam dari Septimus Hip series, Charm Life ini buku bagian dari series The Walls of Crestomancy, The Witch Guide to Cooking with Children karya Kate McGowan, The Emperor's Spyglass karyanya Philip Pullman, ini buku ketiga dari trilogi The Golden Compass, Wuthering Heights karyanya Emily Brontë. Tiap baca novel ini aku selalu ngantuk, sampai sekarang jadinya belum kelar-kelar. Kumpulan Dongeng Dunia Mimpi, ini dalamnya ada ilustrasinya. Buku pertama, kedua, dan ketiga Ulysses Moore series, Pulang karya Leila S. Chudori, The History of Love karya Nicole Cross, The Burning Mage, buku ketiga dari The Trials of Apollo, karyanya Rick Riordan, Livy, Ayam Buruk Rupa dan Itik Kesayangannya, karya Huang Sunmi, End of Green Gables, ini yang buku pertamanya, Emma, karyanya Jane Austen, The Hobbit, karyanya J.R.R. Tolkien, Eclipse, karya Stephenie Meyer, ini buku ketiga dari series Twilight, The Enchanted Castle, karyanya Edith Nesbit, The Marvelous Land of Oz, karyanya L. Frank Baum, ini tuh novel kumpulan fanfictionnya Super Junior. Dulu aku juga pernah di fase suka baca fanfiction K-pop. Inheritance karyanya Christopher Paolini, ini buku terakhir dari seri Eragon itu. The Alchemist, ini buku pertama dari series The Secrets of the Immortal Nicholas Flamel. Insurgent karya Veronica Roth, ini buku kedua dari trilogi Divergent. Elantris karyanya Brandon Sanderson, aku suka banget novel ini, berharap ada lanjutannya. Hansel dan Gretel dan dongeng-dongeng lain karya Grimm Bersaudara. Flight, buku kedua dari Septimus Hip series. Tehanu, buku keempat dari The Earthsea Cycle series karyanya Ursula K. Le Guin. Inkspell, ini buku kedua dari trilogi Inkheart karyanya Cornelia Funke. Mixed Magic, ini bagian dari seri The Worlds of Crestomancy. Reckless, karyanya Cornelia Funke. Recto Verso, karyanya Di Lestari. Little White, ini buku keempat dari seri Cormoran Strike. Sekali lagi aku mengingatkan, kalau misalkan kalian suka cerita detektif, harus banget baca seri Cormoran Strike. Into the Water, karyanya Paula Hawkins, ini novelnya belum aku baca. Buku pertama ada Memoirs of Geisha, karyanya Arthur Golden. American Gods, karyanya Neil Gaiman. The Hate U Give, karyanya Angie Thomas. The Enchantress, ini buku terakhir dari series Nicholas Flamel. Big Little Lies, ini sudah ada TV seriesnya, buku dan TV seriesnya sama-sama bagus kalau menurut aku. The Twin Shades of Grey, ini bukunya sedih banget. Well Then, buku ini muncul di drama Korea Hometown Cha-Cha-Cha. Aku suka banget sama drama Koreanya, sama tokoh utamanya, makanya ikut-ikutan baca bukunya. The House of Hades, ini buku keempat dari series The Heroes of Olympus, karyanya Rick Riordan. The Petit Prince, ini sudah ada filmnya. Scandalous Siblings, karyanya Finca Kalista. Lara Jean Trilogy, aku suka banget sama buku ini, filmnya juga aku suka. The Mark of Athena, ini buku ketiga dari series The Heroes of Olympus, karyanya Rick Riordan. Aroma Karsa, karyanya Di Lestari. Perfume, The Story of Murder, karyanya Patrick Susskind. Fortunately the Milk, karyanya Neil Gaiman. Your Name, Shinkai Makoto. Weathering with You, karyanya Shinkai Makoto. The Traveling Cat Chronicles, karyanya Arikawa Hiro. Intelligensi Embun Pagi, ini buku terakhir dari Supernova series, karyanya Di Lestari. White as Milk, Red as Blood, karyanya Alessandro Devinia. The Sun is Also a Star, karyanya Nicola Yun.
Everything Everything karyanya Nicola Yoon. Itu novel Death Note dan versi hardcover. The Girl on Paper. Kim Ji Young lahir tahun 1982, karyanya Cho Nam Ju. Laut Bercerita karyanya Leila S. Chudori. Ini bukunya sedih banget. Di Tanah Lada karyanya Ziggy Sesa Jovina Zabriskie. All About Anne dibuat oleh Anne Frankhouse. Hujan Bulan Juni karyanya Sapardi Djoko Damono. Ini ada buku agama tentang tuntunan salat lengkap, wajib, dan sunnah. The Fate of the Tearling, ini buku ketiga dari triloginya The Queen of the Tearling. Fresh Grad karyanya Laili Mutamima. The Kite Runner karyanya Khalid Hosini. Pas baca buku ini aku nangis parah. A Tale Dark and Grim. Ruang Temu Antara Denting dan Rahasia karyanya Maradila Syahrida. Soul Eater, ini buku ketiga dari series Chronicles of Ancient Darkness. Ini buku kedua dari trilogi Beyonders karya Brandon Mull. The Gift karyanya Cecilia Ahern. Jadi di rak paling bawah tuh kebanyakan box set gitu. Nggak aku pisah karena aku malas. Terus kita yang pertama ada box setnya si Balada Si Roy karyanya Gol Agong. Nah ini cover detailnya. Nah di belakangnya tadi ada box setnya The Bartimus Trilogy. Aku suka banget sama trilogi ini. Buku terakhirnya aku baca nyampe jam 3 pagi saking penasarannya. Di bawahnya kedua box set tadi aku ada box setnya seri Ahli Waris Cahaya. Ini karya penulis Indonesia. Selanjutnya ada The Joshua Files karyanya MJ Harris. Banyak yang robek-robek gitu. Ini juga robek. Terakhir ada box setnya Jonathan Strange dan Mr. Norrell karyanya Susanna Clarke. Ini sumpah seru banget. Awalnya tuh ngebosenin, tapi makin kesini makin seru. Nah yang di ujung sini, ini tuh box setnya Supernova seri sama Six of Crows. Udah sih, bukunya kan kalau yang ini ada ditaruh di atas. Makasih udah nonton, sampai bertemu di video My Mini Book Club Harry Potter Emerge.